Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton YouTube mak saya. Hari ini saya akan unboxing gimbal yang saya beli dari overseas ni. Dia dalam kedai ni, nanti saya bagi description tentang kedai yang saya beli tu. Dia laju, dalam masa seminggu barang dah sampai dah. Okey, kita unboxing dulu. Wih, seal dia tak. Okey, macam ni lah keadaan luaran dia. Dia Zhiyun. Smooth X. Model dia macam ni. Okey, kita buka. Kita unboxing dia. Harga dia pun murah. 100 lebih je lah, tak satu lebih je lah. Murah. Okey. Mana nak buka ni? Kejap. Okey, kita buka sini. Kita buka. Tengok apa dalam. Wah, ni dia punya manual. Manual dalam ni, manual pengguna. Oh, dia kena pakai app ni lagi lah. Okey, kita unboxing saja dari dulu dah. Kita tengok apa yang ada dalam box ni. Gimbal. Tengok. Zhiyun. Apakah nama ni Zhiyun ke? Apa yang ada lagi dalam box? Kita tengok. Ni tak ada. Kita tengok dulu dalam box. Pengecas dia. Dia pengguna Type-C. Cas guna Type-C. Manual dia. Kalau nak baca-baca boleh. Kalau saya susah sikit nak baca ni. Ni dia service card. Okey jugalah. Genuine. Ini dia. Genuine. Cara guna belum tahu lagi ni. Nantilah. Untuk video seterusnya kita akan review cara penggunaan gimbal ni, gimbal Smooth X Zhiyun buatan China ni. Okey, sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.